Ahmad Zubairi kini berada di hadapan. Yang saya hormati barisan juri Encik Ahmad Fauzi, Wan Rosmah dan juga Ustaz Asri serta rakan-rakan seperjuangan dalam kelab pidato perdana. Salam pidato perdana, salam perjuangan kita. Hari ini saya memilih satu tajuk untuk saya persembahkan, iaitu 10 pin bowling, satu perkongsian. Mengapa saya memilih tajuk 10 pin bowling? Ini berdasarkan satu pengalaman saya apabila saya bertugas jauh di Sarawak sana, yang mana rakan-rakan saya mengajak saya untuk mencuba satu permainan, iaitu permainan 10 pin bowling. Biasalah, selama Sarawak. Cik Zul, jom kami orang main 10 pin bowling. Main bowling, katanya. Saya tak pandai. Saya tak tahu. Jadi, saya tidak mahu perkara itu berulang kepada rakan-rakan sekalian. Saya faham, besar kemungkinan ada rakan-rakan kita yang mahir, yang pandai, yang cukup mahir dalam permainan 10 pin bowling. Tetapi saya sekadar ingin berkongsi bagaimana cara yang sebenar ataupun bagaimana cara pertama kita ingin bermain 10 pin bowling. Tidak pernah memegang bola bowling, tapi kita telah diajak secara cabaran ataupun mungkin secara ajak-ajak ayam oleh rakan-rakan kita. Baik, boleh saya teruskan? Jadi, jika sekiranya kita diajak oleh rakan kita untuk bermain 10 pin bowling di kawasan satu arena bowling di satu pasaraya terkemuka di Bandaraya Ipoh, kita tak pernah pergi main. Jadi bagaimana caranya untuk kita menyediakan diri kita untuk bermain bowling? Yang penting, yang pertama, kita perlu ada ilmu. Dan untuk memudahkan cara persembahan saya pada hari ini, saya membawa arena bowling, satu laluan bowling ke sini untuk memudahkan rakan-rakan untuk memahami. Antara cara paling mudah, cara asas untuk kita bermain permainan bowling ini. Kita masuk ke dalam arena bowling. Ada lebih kurang dalam 20 ataupun 30 tempat permainan bowling. Jadi kita diberikan kasut untuk dipakai, kasut khas. Kasut khas untuk bowling, ada kasut khas yang mana ia lebih kepada memudahkan kita untuk bermain bowling. Nanti saya tunjukkan bagaimana mudahnya. Dan kita diberikan satu laluan untuk kita bermain bowling. Bagaimana untuk kita mulakan? Yang pertama, kita perlu memegang bola. Ada yang pernah melihat bola bowling dan ada yang belum pernah melihat bola bowling. Saya minta maaf, saya terlupa untuk membawa set bowling saya sendiri. Tetapi bola bowling secara ringkasnya mempunyai 3 biji lubang dan satu bola, lebih kurang lebih besarnya. Dan ada dalam 3 biji lubang itu ada 2 lubang yang sama besar dan satu lubang yang lebih besar sedikit daripada lubang yang sama besar yang 2 itu. Jadi cara memegangnya, 5 jari kita, siapa nak ikut boleh, 5 jari kita tutupkan jari ini. Okey, tutupkan jari ini. Jadi kita bermain bowling dengan 3 jari ini sahaja. Okey. Jari ibu jari kita akan masuk ke dalam lubang yang paling besar. Dan selebih 2 jari itu akan masuk ke dalam lubang yang sama besar. Okey. Cara pegang. Terlebih dahulu sebelum cari pegang, bagaimana cara kita berdiri? Ada 2 cara. Izinkan saya jelaskan sedikit. Ada 2 cara. Satu, kita boleh rapatkan, jangan kita kangkangkan kaki kita, kurang manis dan kurang stabil sebenarnya. Kita rapatkan kedua kaki kita. Ini cara yang pertama. Dan cara yang kedua, cara yang saya sukai ialah kita undurkan sedikit kaki kanan kita ke belakang. Itu cara berdiri. Dan bagaimana salah satu contoh yang bagus juga, bagaimana cara kita melangkah? Jika ada perasan, saya menggariskan satu garisan lurus di sini.
Yang mana garisan lurus ini membawa maksud garisan batal. Jika kaki kita terlebih dari sini, balingan kita tidak akan dikira. Jadi kita berada pada garisan ini. Saya ambil contoh sini sebagai satu garisan batal. Pusing ke belakang. Okay. Dengan kaki kita yang kita gunakan tangan kita untuk memegang bola, langkah empat langkah. Satu, dua, tiga, empat. Langkah jalan ke pasaran. Okay. Dan kita pegang bola dengan tangan kita. Bola tadi dengan tangan kita. Cara kita melangkah, ikut saya. Jangan ikut. Ikut pergerakan saya saja. Okay. Satu, dua, tiga. Tangan masih di sini. Dan empat, langkah kita yang terakhir, kita hayulkan. Terus saja. Saya ulang sekali lagi. Tangan di hadapan, dua langkah, bola di belakang. Satu, dua, tiga. Dua langkah dan selangkah empat di hadapan, kita terus hayulkan bola di hadapan. Itu tentang langkah. Bagaimana cara menghayul bola? Cara paling mudah. Tangan kita begini, terus hayulkan ke hadapan. Seterusnya, ke mana perlu kita hayulkan? Untuk memudahkan kesemua pin-pin kita daripada 1, 2, 3, minta maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Sebab itu dinamakan sebagai 10 pin. Salah satu cara yang mudah, kita perlu menyasarkan bola kita ke arah kawasan sekitar ini, antara pin 1 dan pin nombor 3. Bagaimana? Untuk menjatuhkan semua pin. Jika kita perasan pada kawasan tempat kita berdiri itu di sini, sini kawasan tempat kita berdiri, dan kita melangkah 4 langkah ke hadapan, secara mudahnya kita boleh meletakkan kaki kanan kita di sini. Saya analogikan ini sebagai kaki kanan dan ini kaki kiri. Kita melangkah 4 langkah dan kita menyasarkan kepada pin 1 dan 3. Tetapi cara itu kurang berkesan kerana apabila kita menyasarkan di sini, jaraknya terlalu jauh. Kita memerlukan sedikit panduan. Panduannya ialah pada di sekitar anak panah sini, kita perlu menyasarkan kepada anak panah yang paling di hadapan dan anak panah yang di kedua sebelah kanan. Jadi kita langkah di sini dan kita menyasarkan di antara kedua ini, dan insya-Allah dengan berkat latihan, dengan berkat kita bertenang, sebenarnya keseluruhan ini akan jatuh secara berturut-turut. Jadi memendekkan ucapan saya, saya sarankan kepada rakan-rakan sekalian, lepas ni jom kita pergi main bola. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.